Selamat pagi, baru landing di Bandara Doha, Qatar. Sebenarnya dari tadi mau ngerekam cuma nggak sempat, jadi baru bisa ngerekam pas sudah sampai di depan gate. Ini suasana di gate pagi hari. Orang-orang sedang berangkat untuk. Kita nanti mau lanjut flight ke Nairobi, Kenya dari sini. Dan kita tadi menuju Tigre. Nah, kita mau cari tempat makan. Ini masih tempat oleh ini dia kafe ini. Nggak pilih kafe, wah antri, nggak ada tempat duduk. Itu panjang benar. Sudah ada, coba cari yang lain ya. Barangkali ada tempat yang lebih kosong. Ya, merek-merek branded ada toko-tokonya. Kayaknya ada yang duty free kalau mau belanja. Oleh-oleh, jewelry. Nah, ini yang khas-khas Middle East, souvenir, pakaian. Nah, ini yang kelengkapan teknologi, IT dan segala macam. Ini bandara termasuk salah satu bandara transit yang ramai dan luas. Karena kalau dilihat dari seluruh gate-nya, dari A sampai E, dan itu rata-rata selalu penuh penumpang. Nah, ini suasana di hall-nya. Jadi sebelum nyampe ke gate, penumpang ketemu dengan titik yang tengah hall ini. Nanti di bawah ke beberapa gate, di atas juga ada beberapa gate. Ini seni instalasi untuk hiasi gate-nya. Akhirnya pilihannya paling kesini cuma beli minuman. Karena transit sekitar 1 jaman, bentar lagi nanti sudah mulai boarding. Jadi ya kita memilih untuk sarapan pagi di dalam aja deh. Nah, ini yang zona tengah yang tadi saya tunjukkan, tapi dari bawah itu ada sign A kalau mau ke yang GP. Nanti yang ujung sana juga ada sign D kalau yang mau ke terminal D. Yang mau oleh-oleh Middle East, buy 4 get 1 free. Ini khas dari Qatar, souvenir Middle East Qatar. Kemudian juga ada yang motif-motif ini gantungan kunci kecil kalau mau. Ini yang jalan di kulkas. Ini silk stone, ada yang kasmir. Wah, ini untuk yang perempuan ya. Oh, bagian lain sudah makanan dan lain-lain. Ternyata di bagian bawah ada food court. Jadi saya buru-buru ke atas nggak lihat. Wah, ini opsinya banyak nih. Jadi yang mau ngopi, mau makan berat, semuanya di bawah sini. Ini di hall tengah yang paling bawah antara yang gate E dan gate D, 18 sampai 24. Jadi kalau ditarik ke tengah nanti, nah, itu yang petunjuk ke E, yang di sebelah kanan nanti ada petunjuk yang ke D, yang di ujung sana. Di ruang tunggu juga ada kafe kecil kalau mau. Jadi ini yang ruang tunggu di gate 22, 21, dan 20. Itu ada kafe kecil. Lumayan lengkap makanan-makanannya. Ada es krim, ada roti.
ada minuman dan ada buah-buahan. Ya, jadi nggak perlu berebut di kafe yang kecil di atas tadi, atau kalau malas order yang di food court bisa kita pesan dari sini. Baru landing di Doha, penerbangan dari Nairobi. Ya, jadi sekarang kita mau rekam lagi suasana di siang hari di bandara Doha Qatar. Kita cari dulu untuk connecting flight ke Jakarta B3 958. Okay. Itu ada di B3. Oke, okay, kita turun. Iya. Nah, kemarin kalau yang lalu kan saya di yang C dan D, ini yang B. Ada bunyi kapal besar Attention, please. Enaknya di bandara Doha ini semua petunjuknya jelas ya, jadi kemungkinan untuk nyasar itu kecil. Kita tahu dulu di mana gate kita. Ini suasana tempat nunggunya yang ke arah B. Nah, ada petunjuk konsola. Ini bandara oke banget deh untuk pesan keamanan. Tempat duduk.
Aduh. Number 1. Aduh. Nah, ini suasana ruang tunggunya. Ini B1. Di atas juga ada. Nah, nanti yang kita berangkat ini dari B3. Oke. Ini petunjuknya jelas. Ada tulisan tujuan Jakarta nanti jam 18.50 berangkat. Oke.